Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi dengan gigi, bos. Semoga sehat-sehat selalu ya, bos. Kabarnya untuk hari ini dan kedepannya. Oke, bos. Kebetulan sebenarnya saya mau ngonten, bos. Saya mau ngonten tentang tentang seberapa irit motor Honda Win. Nah, sayangnya, bos. Sayangnya di luar memang hujannya deras sekali, bos. Hari ini tanggal 28 November, tepatnya hari Senin. Kebetulan sore hari di Cepu, Blora, Jawa Tengah, memang hujan, bosku. Jadi saya alihkan untuk konten review motor-motor lelang di KPKNL aplikasi. Aplikasinya seperti ini, bos, yang di atas itu kan ada WhatsApp, sebelahnya kanannya tepat itu ada aplikasi lelang Honda, lelang Indonesia, sorry, maaf, lelang Indonesia. Oke, langsung aja, bos. Kita simak, kita cari berburu motornya. Instansi-instansi ya, bos. Banyak, bos. Ada dari BRI juga ada, dari pemerintahan juga ada, bahkan Departemen Agama juga ada, pertanian dan unit-unit instansi lainnya. Oke, langsung aja, bos. Kita cari, kali ini saya akan mereview motor Honda GL, bos. Kebetulan saya kemarin searching-searching ternyata ada motor Honda GL 100, menarik juga, bos. Bentar ya. Ya, bos, saya lanjutkan. Menarik, bos. Bos, kemarin ada Honda GL sudah dimodif, padahal memang masih kepunyaan instansi atau perusahaan, tapi sudah dimodif. Bagus, bos, modifnya tipe-tipe ala-ala chipsel gitu. Oke, lanjut ya, bos. Saya ketik Honda Win. Kalau tidak salah kemarin ada di Bandung, kalau tidak salah motor Honda GL warna hitam, tapi udah dimodif, modifikasi ala-ala chipsel. Oke, kita cari mana ya, bos, lupa saya soalnya. Ada banyak, bos. Kali ini lelang 28 November, tanggal 28 November ini 2022 ada banyak motor. Contohnya ada CX, tuh ada Scoopy dan lain. Bisa ada Supra tapi di Kabupaten Bangka, maaf agak jauh. Cari yang daerah Jawa aja, bos, kita lihatnya. Tapi untuk bos-bosku yang ada di luar Jawa ataupun di lainnya, di Sumatera, Kalimantan, Iran Jaya atau mana, ya siap-siap aja, bos, disiapin budgetnya. Semoga bisa menimba sesuai dengan keinginan motornya, terus dijual lagi bisa dapat cuan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gini kita masih proses mencari. Ada juga, mau saya ketik keywordnya Honda Win, ternyata maksudnya Honda City. Terus di lembar berikutnya masih Honda City, ada di Jakarta Pusat ya, bos. Terus kota Batam, Kabupaten Landa, Wonosobo, Cilacap. Cilacap ada juga, bos. Cilacap ikutnya Jawa Tengah apa Jawa Barat ya? Kayaknya Jawa Tengah sih. Jawa Barat ya mungkin ya. Cilacap. Soalnya logatnya ada ngapak-ngapaknya juga, bos. Kalau enggak Jawa Tengah ya Jawa Barat lah. Mana ya, bos, motornya? Ini motor Honda Win yang kemarin, bos, ya sudah saya reviewnya. Ini aja, bos, jangan lupa Honda Win-nya coklat pertanahan di Jombang. Hari ini teranggal penerimaan terakhir. Kalau sempat nanti setelah ini saya transfer deh, bos. Saya ikut coba saya videoin bagaimana cara transfer keikut sertaan lelang Honda Win di daerah Jombang. Oke. Mana ini durasinya sudah berapa, 4 menit. Mana ya, bos? Ada kok kemarin, bos. Kalau nggak salah di Bandung, kalau nggak di Malang ya, lupa saya. Bentar, kita cari, sabar ya, bos. Duh, nggak ada. Mana ya? Nah, ini dia, bos. Di kota Bandung, harga limit 6.615.000.
Nah, saya liatin fotonya ya bos, dari samping kiri. Dari samping kiri ini kayaknya udah dimodif tangkinya, udah diganti bos. Terus cakramnya depan sudah dirombak, kayaknya punya yang Honda GL. GL maka Honda GL Pro. Terus ke mesin sudah di pernis mungkin ya bos, kelihatan mengkilap. Ke belakang mirip bodinya Honda CB. Jadi CB yang jadul ya bos, bukan CB yang 150R yang sekarang kan. Terus lanjut sisi sebelah kanan, sisi sebelah kanan sepertinya memang knalpotnya juga masih orinya ya bos. Memang orinya Honda GL itu seperti ini kayaknya ya. Terus ke depan udah nampak cantik nian. Jok juga sudah single. Mesin juga sudah oke, ban sudah kelihatannya belakang lebih dibesarkan lagi, jadi kelihatan lebih gagah kaki-kakinya. Mungkin minusnya nanti kalau pemakaian, kalau yang udah nggak standar sih, mungkin kalau hujan-hujan, cipratannya hujan, air hujan itu dari ban bisa nyiprat ke unit motor yang depan, roda depan, atau yang roda belakang bisa nyiprat ke punggung pemakainya atau penunggangnya. Dari depan, nah benar bos, dari kota Bandung memang platnya plat B, plat merah. Sudah nampak oke bos ya. Rodanya juga sudah tampak lebar. Lampunya juga oke, nginclong ya bos. Pokoknya bagus ya. Mungkin kalau bos minat, kalau saya deket sih, insya Allah saya ambil kalau deket, ada rezeki ya. Itu saya ambil ini. Terus rodanya juga sudah oke, masih gondrong juga, plat B 6521B07, platnya tahun 2020 ya, berarti masih 1 tahun mungkin ya, kalau enggak ganti plat ya. Soalnya tahunnya yang di atas itu tahunnya 1995, enggak kira tertulis ya. Oke, saya lanjut ke nilai limit bos. Nilai limit sudah saya berikan tadi yaitu 6.615.000. Terus cara penawaran adalah close bidding. Artinya apa? Kalau cara penawaran close bidding, kita tidak tahu bos tertinggi berapa. Berarti kita nembak sesuai ukuran kemampuan kita aja bos. Jangan terlalu istilah orang Jawa itu ngoyo. Soalnya karena memang masih plat merah bos, jadi kita ada PR mengembalikan ke atas nama pribadi atau plat hitam atau plat putih yang sekarang. Oke, cara penawaran close bidding, jaminan 3.307.500 rupiah. Batas akhir jaminan sama bos, sama persis sama Honda Win Pertania, pertanaan dari Jomblang yang warna coklat yang kemarin saya review. Terus batas akhir penawaran 29 November. Cuma jamnya yang di pertanaan itu kan jam 11 ya, kalau yang ini jam 14.00. Penyelenggara KPNKL KPKNL Bandung, kode lot lelang DIPRCW. Terus uraian jenis barang, bergerak wujud kendaraan Honda GL tahun 1995, bukti kepemilikan BPKB, STNK. Ternyata lengkap bos. Kenapa layak ya? Kenapa layak? Limitnya 6.600, karena memang surat-suratnya lengkap bos. BPKB, STNK, nomor ada sekian, tanggal 3 Juli 1995. Artinya pengeluaran Honda GL tersebut yang diulang ini adalah tahun 1995. Terus nomor polisi D521B tahun 1995 warna hitam. Nomor rangka bla 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 bla. Nomor mesin KEE 1024549. Lokasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Oh berarti ini di rumah sakit ya, artinya milik inventaris rumah sakit ya, rumah sakit umum Dr. Hasan Sadikin Bandung. Oke, lampiran lampiran nanti dulu ya bos. Penyelenggara nama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, alamat Jalan Pasteur nomor 38 Bandung 40161 Kota Bandung Jawa Barat, telepon 2034953. Untuk yang jauh silakan bos, silakan ditelepon, artinya barang memang benar-benar sesuai foto atau tidak, kondisinya sesuai foto atau tidak, silakan dipastikan melalui telepon. Untuk yang jauh yang mau ikut lelang Honda GL ini, penyelenggara unit KPKNL Bandung, rekening Bank Negara Indonesia. Oh pakai BNI bos, kebetulan saya juga pakai pengguna BNI, jadi bisa langsung transfer
pemotongannya tanpa potongan biaya admin untuk transfer antar bank ataupun pengembaliannya nanti ketika jenengan misal kalah pada lelang tersebut. Alamat Gedung N lantai 1 Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung. Telepon 022. Oh, berarti kode telepon di sana di Bandung berarti kodenya kode daerahnya 022 ya, Bos. Nih, maaf Bos, baru tahu. Terus 022 421 6161. Oke. Lanjut ke lampirannya, Bos. Kita lihat lampirannya. Ini kayak surat-surat yang dari rumah sakitnya kebetulan ya, Bos. Dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jenderal Sudirman di Bandung. Oh, ada banyak, Bos, ternyata. Ada Honda Supra 25 limit 3 juta, terus ada Honda Kia 100. Kia 100 ya benar, Bos. Tahun 1995. Motor Suzuki UY, Suzuki Wospin. Satu unit minibus stok Toyota Innova. Wah, ada Toyota Innova juga, Bos. Ternyata jawabannya ada unit mobilnya juga. Kijangnya juga ada dua, ambulan sama ambulan merek Kia Preview. Semuanya tanggal dilaksanakan paling lambat kita nembaknya tanggal 29 November tahun 2022 jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Kan bagian barat. Sudah 11 menit. Siapa lagi yo? Tadi ada lampiran kedua, Bos. Coba saya lihat lagi. Lampiran kedua keterusannya lampiran pertama, ya jelas, Bos. Otomatis lampiran kedua terus lampiran pertama yo. Kalian dapat melihat kurang nilai. Jadi sebelum kita menembak atau yang kita ngebit, jadi kita bisa telepon, Bos. Ada nomor WA nya ini, mungkin kalau nomor kantor nggak diangkat, nomor WA nya ada di sini ya, di lampirannya. Jadi WA nya 081 22 30 20 80 pada hari kerja jam 08.00 sampai dengan 14.00 mulai tanggal 24 November 2022. Oke, begitu saja ya, Bos. Dan lumayan nih durasinya 12 menit. Makasih, Bosku, ya sudah setia menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen juga. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan sebisa mungkin, semampu mungkin saya akan menjawabnya. Oke ya, Bos, terima kasih. Jangan lupa itu ya, Bos. Like-like-nya ya. Udah ya tadi. Oke. Apa sih ngaco nih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.